Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vitos di channel Tagi. Setelah beberapa hari yang lalu saya order, saya tertarik dengan harga anggur yang murah. Ini anggur lokal biasa dan sudah sampai kayak gini ke packingannya. Jadi mungkin kalau ada yang belum pernah belanja online anggur mungkin kayak gini kali ya packingannya. Saya juga nggak tahu. Saya cuma iseng-iseng aja nyoba karena harganya cuma 6.000 kalau nggak salah. Langsung aja kita unboxing ya guys. Kayak apa isinya? Aku juga nggak ngerti. Bentuk apa ya? Penanganannya juga seperti apa? Saya juga nggak tahu ini nanti. Mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu hal yang diinginkan guys. Waduh, cutter kok mana ya? Ini ya guys cutter. Gigi weh. Sembilan pemukul apa apa. Kita coba penerimaan di tagi estimasi tanggal 17 Tambulapot Indonesia. Di Tokopedia ada ini Tambulapot Indonesia guys. Oke, kita lihat seperti apa. Apakah hancur? Ya sudah kalau memang hancur guys. Kalau hancur ya mau gimana lagi guys. Kita turunkan dulu. Kayak apa sih dia jual anggur harga 6.000 itu. Packingannya kayak gini ya. Dia waktu belanja itu kurang lebih 3 hari dia baru ngirim guys. Jadi misalnya hari Senin, Selasa, Rabu. Nah itu Rabu kalau nggak salah baru. Rabu atau Kamisnya gitu baru dikirim lupa. Iya lumayan juga ya. Kita akan lihat seperti apa gitu. Harus pelan-pelan kan. Jangan gegabah. Karena ini. Oh daunnya sih hijau. Kecil kayaknya. Imut. Mana sekarang hujan lagi. Saya belum beli tempatnya buat ini. Apa-apalah. Ini kita nanti treatment di dalam rumah dulu. Oke okay guys. Oke. Okay. Oh begini. Kita lihat dalamannya seperti apa. Bim salah bim dibuka jadi apa potok. Bim salah hati-hati ya guys. Cutter ini tajam sekali cutter ini. Tapi jangan sampai merobek. Anggurnya repot ini nanti. Iya. Mudah-mudahan ini nggak tembus. Jadi saya asal. Oh kayak gini guys. Packingannya. Tapi ini hidup apa enggak saya juga nggak tahu deh ini nanti. Kalau dari daunnya sih kayaknya masih anu. Dari daunnya kayak gini harga 6.000 guys. Piye menurutmu guys harga 6.000 guys apa-apa lah ya namanya juga belajar baru belajar guys. Kita belum lihat nanti akarnya kayak apa nih. Kita cek aja dulu seperti apa perakarannya guys. Ini kemungkinan di gimana caranya biar daun juga enggak anu dan ini tebal banget ya. Ini kardusnya lumayan tebal jadi mungkin biar enggak terjadi sesuatu yang diinginkan tidak diinginkan. Kalau batangnya sih ini kalau ini patah ini enggak apa-apa. Ini masih bisa hidup kok ini. Dan di dalamnya mungkin butuh dikasih percikan air dikit apa-apa nanti daunnya juga udah mulai layu ini masih mudah-mudahan masih hidup ya kayak ginilah 6.000 guys unboxing harga 6.000-an 8.000 di Tabulapot Indonesia belinya.
Ini anggur lokal. Anggur lokal, guys. Ini udah tua juga ya. Tapi saya belum lihat sih perakarannya kayak apa, nggak apa-apalah. Kita lihat nanti aja. Tapi ini udah tua ini. Kayak bekas sudah, atau ujungnya doang cuman dipatah terus dijual. Nggak tahu juga. Entahlah. Nggak apa-apa. Iseng-iseng doang. Oke, mungkin gitu aja unboxing anggur harga 6 ribuan di Tokopedia. Anggur lokal. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.